guys, halo semuanya. Halo guys. Halo Kak, halo. Halo. Maaf ya guys, aku bisa live di mobil soalnya kan baru pulang teater. Terus aku harus ke rumah. Jadi aku kayak gak sempet live di teater tadi ya. Maaf, tapi aku pengen showroom atau IDN live kayak besok-besok gitu, insyaallah, atau lusa. Pengen unboxing gift-gift kalian loh guys. I really want to unbox your guys gift gitu. Maafin ya. Tapi makasih ya semuanya. Aku kayak pengen bikin kayak IDN live atau showroom kayak unboxing gift with me gitu. Soalnya gift-gift yang kalian udah kasih ke aku belum sempet bukain semuanya kan. Jadi aku pengen kayak bukain sambil kayak like I really want to open the gifts kayak in front of you guys gitu biar seru ini. Makasih ya, maaf ya kalau gak bisa ya, maaf. Terima kasih Kak Anna buat giftnya. Arek Surabaya, apa kabar? Baik bang. Baru pulang Cel, iya aku baru pulang charter guys. Today charter, itu ternyata seru banget loh guys. Kayak lebih seru daripada kemarin gitu loh. Sebentar ya guys, aku lupa. Guys, aku mau PM ya, aku mau private message. Jadi kalian harus ada ini ya guys, private message aku. Bentar ya guys, aku mau isi ini dulu. Bentar. Halo guys, besok sekolah ya Cel? Iya guys, besok udah masuk sekolah gitu aja. Aku udah kayak gak mau banget ya guys. Aku udah capek, aku udah mau tidur besok. Tapi oh well, it is what it is, right? Jadi kita harus sekolah. Need to go to school guys. Bentar, oh my god. Aduh. I'm back again. Ya Allah, makasih ya guys udah tungguin dari tadi. Bentar ya guys. Oh, I'm doing something. Bentar. Wait a moment ya. Semuanya. Bentar. Okay guys, I am back. Sekarang saya mau ngomong ke kalian semua lagi. Wede. Terima kasih karena buat giftnya. Besok school gak? Iya, tomorrow I'm going to school. Terus aku kayak mau bolos aja ya guys. Jadi kita jangan bilang ke guru aku. Aku mau bolos besok aja ya guys. Canda. I'm just joking. Seru gak chill tertunya? Iya guys, hari ini ternyata seseru itu. Aku bisa kayak hari ini bener-bener kayak audiensnya kalian semua kayak ketawa gitu, jadi kayak gak garing, segaring gitu kan. Jadi it was actually really fun. Wede, gak ada kegiatan Charles, kayaknya besok kita cuma ada latihan kayak maybe dance gitu-gitu.
Tapi I'm not sure yet, guys. Semangat ya, guys. Kalian juga semangat ya. Aku peminat nomor 1 Chelsea. Bohong amat, gak mungkin. Udah tahu belum nyolong itu apa, Cel? Udah, aku udah tahu ya. Aku udah dikasih tahu sama siapa ya? Pas MC itu, pas Kak Grisel ya bilang itu. Jadi nolong is stealing. Jadi misalnya aku nolong kamu, I take you gitu. Aku nolong, tapi guys, jujur aku pernah nyolong pensil teman aku pas aku kelas 3 SD. Kita semua pernah itu guys, guys. Kayak soalnya dulu aku kayak gak punya pensil sama sekali kan guys. Kayak pensil aku semua hilang. All my pencils were lost. Jadi kayak ya udah aku nyolong pensil dari teman aku gitu. Suara aku hampir hilang, maaf guys. I'm back now. Balikin pensilnya, Ciel. Ya, orang itu kayak berapa tahun lagi? Berapa tahun ya? I think it's been like 5 years since it happened. Jadi kayak aku udah gak punya pensil itu lagi ya, guys. Terima kasih, Kares, buat pocongnya. What do you do? Ciel, doain Arsenal menang ya. Enggak, ah. Doain Chelsea dong yang menang. Doain dong. Wede, terima kasih Kak Malik Junior buat giftnya. Lucu. Amin, tuh amin. Oh, amin. Aku suka klub Chelsea yang ada kamunya. Iya dong guys. Jadi guys, sebenarnya tuh like a couple of years ago, aku cita-cita aku pengen menjadi pemain Chelsea FC loh guys, buat the girls team gitu. Beneran deh guys. Jadi kayak aku iri gitu lihat kayak cewek-cewek main soccer gitu. Jadi aku pengen ikutan. Tapi malah aku ikut JKT48. Beda. Sangat-sangat beda ya ekspektasinya. Tapi it's so fun though guys. Seru banget. Aku bisa perform buat kalian semua. Chelsea di klub Chelsea. Tadi bengong kenapa Chelsea? Emang tadi aku bengong guys. Tadi aku gini gak? Tadi aku gak bengong ya, awas ya. Miss you so much. Yes, I miss you too. Kalau kamu gak di JKT48 kita gak kenal kamu Chelsea. Bener guys, that's why I'm so grateful. Gimana kabar Bang Mudrik? Gimana kabar Bang Mudrik? Jadi Bang Mudrik lagi sombong guys, dia gak jawab teks aku deh. Enggak, canda. Aku gak tahu kabar Bang Mudrik guys. Mungkin dia lagi sedih, mungkin dia lagi galau, mungkin dia happy-happy aja. I don't know. Terima kasih Kak Alteza buat setannya. Woy, terima kasih ya Kak. Masih jauh Kak Sya, no, gak terlalu jauh sih guys. Tapi aku udah di Bekasi nih guys, jadi kayak maybe 30 more minutes gitu, gak tau deh. Terus aku mau beli sesuatu dulu ya guys, makan. Aku pengen beli makan soalnya aku lapar. I'm hungry. Hungry. Wede, terima kasih Kak Vicky Berlian buat setannya. Besok sekolah gak Sya? Iya guys, besok sekolah. Terima kasih Kak Madau buat setannya. Jadi kapan kamu unboxing saya ku cintaku? Oh, kapan unboxing gift-giftnya? Guys, sebentar aku mau cek schedule aku kalau aku bisa unboxing gift-gift kalian. Soalnya aku belum sempet guys. Bentar, let's see what day can we do it. Bentar. Santai. Sabar. Hari Jumat, enggak juga ya. Hari Selasa atau Rabu guys.
atau besok mungkin. Pokoknya aku akan update kalian ya guys di Twitter. I will send like maybe kayak you unboxing gitu. Eh terus aku udah mau bikin vlog tau guys tentang ini tau project aku kemarin gitu. Aku kan ada kayak video-video gitu a day in my life kan pas birthday project aku itu. Aku pengen posting di TikTok. Kalian mau nggak? Aku pengen banget. Nanti aku mau posting ya. Mungkin aku posting besok ya guys. Soalnya nih it's too late now. Terus aku udah posting TikTok kan tadi, Widi. Udah lihat belum? Coba lihat deh. Terima kasih Kak Dervin buat setannya. Aduh. Nanti ya guys. Udah dong, Widi. Makasih. Ya, jadi kayak aku pengen bikin a day in my life gitu. Sebenarnya udah bikin sih, tinggal posting. Yang tentang birthday project aku kemarin. Terima kasih Chelsea Land. I love you guys. Kalian adalah orang yang paling terkeren. Wede. Chelsea suka warna apa? Aku isn't it already clear? Paling suka warna biru nih guys. Wede. Kan aku sih paling biru sekarang. Wede. Always wearing blue. Tapi I actually really like the color white as well. Aku suka warna putih. Aku juga suka warna merah. Wede, Indonesia banget. Merah putih. Wede. Nickname aku biru ya. Ha, wede. Biru, 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 Kak biru. Yes. Wede terus, wede, wede, wede. Semoga nanti kamu dapat program vlog di Jikidifunia TV. Channel program vlog edukasi misalnya. Iya guys, aku sebenarnya pengen tapi kayak mungkin pas aku jadi member ya guys itu bisa jadi tapi aku gak tahu juga ya. Aku sih sebenarnya pengen kayak bikin kayak educational videos gitu. I also wanna make like inspiring videos gitu. Terus aku kayak pengen cerita terus kayak pokoknya seru-seruan edukasi gitu-gitu di YouTube kan. Tapi mungkin bisa jadi pas aku menjadi member suatu hari nanti ya. Kita doain ya. Amin. Aku pengen bikin soalnya. Makasih ya guys. Who knows, who knows. Amin, Wede. Amin. Makasih ya guys. I love you all. Kalian so sweet banget sih. Kamu sayang aku gak? Enggak, aku gak sayang kamu. Enggak, just kidding gak. Aku ada pantun buat kalian semua nih. Apa sih pantunnya nih? Jambu merah di dinding. Cakep. Jangan marah, just kidding. Makasih guys, aku cinta kalian semua kok. Makasih ya. Cakep. Cakep, kelas. Wede. Aku udah hafal pantun-pantun. Jadi aku lagi memperbaiki humor aku guys. Jadi aku pengen menjadi seseorang yang bisa pantun right on the spot gitu. Oh, wede. Very very cool. Bang Mudrik. Always Bang Mudrik ya. Komen-komen ini selalu tentang Bang Mudrik ya. Cakep. Wede. Cakep kayak Chelsea. Monggo deh. Terima kasih Kak Madik buat champion gift-nya Bude. Makasih. Cel gak capek, cantik terus. Monggo boleh. Makasih ya. Love you. Jadi mau kemana? Okay guys, jadi aku lagi OTW Australia nih guys. Jadi kayak aku mau jalan kaki terus kayak naik mobil ke Australia. Enggak. Aku baru pulang teater guys. I wanna go home right now. I'm OTW ke rumah. Makasih Kamada buat hahaha-nya. Lucu banget. Dibaca cuy. Aku ternyata bisa chat ke kalian semua nih guys. Aku mau chat ke kalian. Bentar. Hai guys. Kok chatnya gak masuk sih? Wait. Halo, hai. Chatnya masuk atau enggak sih guys? Aku lagi coba ngechat di komen. Tapi kayaknya gak bisa deh guys.
Terima kasih Kak Res buat giftnya. Hello, lol gak bisa lo guys. Ya udah aku. Oh sekarang bisa. Wede. Lihat aku tulis hello di komen-komen biar aku bisa give a comment like you guys. Wede. So cool. Wait, let me say it again. Jamet. Lucu banget. Kok Janet sih? Jamet. Jamai lagi, aduh. Jamet. Aduh, bentar. Aku maafin ini deh. In 3D. Masih libur sekolah Kak Cia. Sebenarnya aku pengen libur sekolah sampai sini, tapi kemungkinan itu gak akan terjadi ya guys. Jadi we have to go to kok ini panas. Jadi we have to go to school tomorrow. It's hot. Jangan lupa besok upacara. Yes sir. Eh guys, tapi di sekolah internasional itu kita kayak bentar ya, besok upacara ya. Besok Senin ya, aduh. Aku yang ingetin kalian besok Senin. I'm so dumb, I'm sorry. I'm sorry guys, forgive me. Thank you Kak Alteza for the gift. Love, love. I love you so much, Chal. I love you so much too, bro. Kata-kata dong, Chal, buat malam ini. I don't know guys, kata-kata. Semoga kita semua bahagia, sukses, dan sehat selalu. Amin. Keren kan? I love you, Chal. I love you too. I love myself. Chal, kamu cantik banget sih. Makasih, guys. Cek IG aku dong, guys. Kayaknya aku lebih cantik di situ deh. Aduh. Anshika date yourself. Yes, let's do Anshika date, guys. Mudik, mudik. Demi apa sih kalian masih libur besok? Lucky banget. Aku harus sekolah. Sekolah. Tapi nanti I actually wanna post some photos of me at school ya. Kemungkinan besok ya guys. Lagi di sekolah gitu. Chelsea love you, love you too. Besok kerja ya Chel. Semangat ya kak, yang lagi kerja, yang lagi sekolah, yang lagi kuliah juga semangat ya. We can do this. Aku sampai Februari Chel liburnya. Demi apa sih, itu enak banget kak. Hah, aku iri deh. Sehat-sehat ya Chel. Iya kakak juga ya, sehat-sehat. Masih lama Chel sampai rumahnya. Kayaknya masih 20 menitan gitu kak. Terus I also want to buy something first, right? Jadi kemungkinan itu tambah 10 menit. Jadi in total 30 menit. Tapi kebanyakan libur bosen tau. Iya sebenarnya iya sih. Kalau kita gak kemana-kemana gitu. Iya sebenarnya bosen kalau kita gak kemana-kemana. Tapi kalau misalnya kayak kita ke Australia waktu itu, kalau aku ke Australia waktu itu pas aku ketemu buaya itu seru, gak bosen sama sekali ketemu buaya nih. Kayak kalian semua nih buaya semuanya pasti punya 3 Osi setiap orang yang ada di sini. You guys probably have so many Osi, really. Terus suka bilang kayak Oshiku satu-satunya. Lucu. Enggak, aku cuma satu kok, Cel. Mengeak. Ke hati aku aja mau enggak, Cel? Buat 5 detik aja ya, guys. Love seke bon. Love you guys too. Terima kasih Kak Rez buat jari hatinya, Wede. Enggak kok Cel, tetap setia, beneran ya. Tetap setia ya, beneran ya. Cel, aku fans kamu, Medi. Makasih ya.
Love you guys so much. Aduh, ternyata toko yang aku pengen beli makanan ternyata itu tutup loh guys. It's actually closed. Jadi saya gak tahu mau ngapain sekarang. Ternyata aku mau ke salah satu tempat lagi ya guys. Jadi kayaknya ini tambah 15 menit. Jadi kayak 1 jam totalnya deh. Enggak deh dong. Bentar. 20 minutes plus 15, 35. 35 menit. Orang kaya mah bebas mau kemana. Guys, aku lagi cari makanan. Bukan kayak sekaya-kaya gitu. Aku cuma mau cari makanan gitu. Tapi kayak, kan ini udah jam 11. I think all the shops are closed right now. That's why guys. Tapi aku pengen es krim deh. Jadi kayak, maaf, aku lagi nge-like guys. Ini udah jam 11. Besok sekolah. Please. Please ngerti ya. Otak aku masih nge-lag. Maafin. Males banget meragukan kesetiaanku. Emang iya Chelsea Land. Emang iya sih Chelsea Land. Chelsea Land itu. Chelsea Land, Chelsea Land. Love you Chelsea Land. Kalian keren. Chelsea jangan malam-malam tidur ya, iya guys. Lu malam-malam orang lain tidur, kamu malah mau makan. Iya guys, aku lapar. Aku lapar banget. Kan tadi aku cuma makan kayak 2 donat abis perform. Terus aku usually kalau after I perform, I'm usually hungry right gitu. Kayak aku harus makan kayak roti, nasi atau gitu kan. Terus tadi gak bisa, jadi aku pengen beli sesuatu dulu. Tapi aku gak pengen beli roti atau nasi. Aku malah pengen beli es krim. Nih. Respect murah senyum. Makasih kak. Pokoknya I really want to become your guys mood booster. Saya pengen menjadi mood booster kalian semua ya. Walaupun udah jam 11 malam, tapi ya udah deh. Kita harus tetap semangat ya guys. Walaupun besok juga Senin, harus tetap semangat ya. Semangat. Makasih kami Michi punya Arya buat giftnya. Wede. Cel, aku kangen. Emang boleh sekangen itu. Aduh. Makasih Kak Koi buat fireworknya. Makasih ya udah jadi mood booster. Ah, thank you. Senyum manismu. Chelsea, kok aku kangennya. Emang boleh? Jamet, bilang sayang dulu ke gue. Oke, Chelsea Land itu. Chelsea Land! Nih, aku bilang ya. Oke. Chelsea Land, aku sayang banget sama kalian semua. Ini 100% real ya. Aku gak bohong sama sekali gitu. Aku beneran ya, kak. Ya, kakak-kakak Chelsea Land. Aku sesayang itulah sama kalian. Love Chelsea Land. Walaupun Chelsea Land agak-agak ya, humornya agak-agak ya. Aku bohong ya kak. Aku bohong. Aku canda doang ya kak. Chelsea Land emang sekeren itu ya. Walaupun kelakuannya agak jamet gitu. Pokoknya love. Makasih ya kak. Love you guys so much Chelsea Land. Udah ya. Si. Love you too Chelsea. Candu suaramu. Guys, aku kesel banget kalau ada orang yang nge-spell nama aku, sengaja spell nama aku kayak gini nih guys. C-H-E-A-L-S-E. Soalnya hari ini itu kejadian loh guys. Sama kayak ini deh. Siapa ya? Temen aku. He spell my name like Chelsea gitu. Emang aku namanya Chelsea? Emang boleh se-Chelsea itu? Terima kasih Kak Rio buat hasil. Buat kasil hatunya. Wadaw. Iya guys beneran. C-H-E-A-L apa sih? C-H-E-A-L-S-E.
A L S E. Guys, aku gak tahu gimana sih orang bisa, kan nama aku Chelsea, gimana bisa jadi Chelsea gitu guys. Chelsea. Nih, ini yang ini juga, ini sering terjadi sih di Indo. Chelsea, C E L S I. Bahasa Indonya kan C E L S I gitu kan. Sering banget Chelsea. Sana kan C Chelsea. Iya benar Kak. C H E L C H E A L S E. Iya Chelsea, itu yang Chelsea. Chelsea, Chelsea ya. Ya, pokoknya aku ada nama-nama banyak ya guys. I have so many names to the point dan aku udah kesel banget. Bukan kesel sih, lebih ke kayak lucu gitu loh guys. Soalnya kayak like lucu banget, kayak tiap orang ada nama panggilan, nama aku kayak beda gitu. Chel-chel pernah, aku pernah dipanggil Chel-chel. Si di teman-teman aku di sekolah panggil aku dengan Chels, Chel atau C sometimes gitu. Sule lebih bagus gak sih? Prekito! Mau aku prekito mu nih, prekito, prekito, prekito. Aku suka banget sama Chelsea guys. C E S S I E I. Apa sih? C E S S I E E. Ya bener. Chelsea, aku suka Chelsea, aku suka Chelsea, aku suka Chelsea, aku suka banget sama Chelsea guys, Chelsea, Chelsea, aku suka sama Chelsea, aku paling gak suka C H E A L S E, guys, gimana Chelsea bisa jadi Chelsea? Itu aku kayak it's a really big question gitu kan guys, jadi aku paling kayak, huh, kok bisa gitu, gitu lah guys. Bener-bener kayak itu. Cele, cele juga aman sih sebenarnya. Cele, cele, lele, pecel lele. Random banget. Celoy, celoy juga lucu. Cuman Chelsea, sumpah Chelsea. Yang bener Chelsea kan. Iya, nih ada di sini nih. C H E L S E A JKT48 itu Chelsea. Celoy juga lucu. Ada yang pernah panggil aku Cil juga, kayak Cil. Kayaknya Cil itu bocil, tapi gak tahu deh guys. Bocil kan kalau dipanggil Cil kayaknya. I don't know, but I think so guys. Maafin. Maafin. Sea itu kan laut. Yes, bener. Sea is like laut, right? But sea is actually like the last part of my name, you know? Because Chelsea is my name, right? And the last part of my name is sea. That's why. Chelsea, jamet alay. Stop. 2024 Chelsea ingin membangunkan image keren. Image apa sih namanya, bukan keren, apa sih, kalem ya, yeah, kalem itu katanya, kalem guys, pengen membangunkan image kalem, tapi kayaknya itu susah banget deh. Kalau aku kayak gini terus tiba-tiba kalem, lebih dewasa lah, lebih dewasa gitu, lebih dewasa kan. Eh guys, aku udah shock banget tahun ini, aku 15 tahun loh guys. Ne 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 tre 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 tre. Guys, tahun ini aku 15 tahun. Hah? Iya, 15. Kok bisa ya? Tre 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 tre. Iya, kan baru kemarin 14, tahun ini 15. Tapi benar kan tahun ini 15. Aduh. Aku juga shock, kok bisa 15? Tre 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 tre.
harusnya 13 gak sih? Iya guys, kayaknya aku lebih cocok di umur 13 deh. 14 juga cocok sih, tapi 15 yang gak cocok kalau aku masih kayak gini ya. Harusnya 9. Ih, terlalu bocil mah tuh. Aku gak sebocil itu ya, awas. Guys, tapi aku pengen nyetir loh guys. I actually wanna drive a car. Jadi kan papa aku lagi di mana ya? Papa aku pokoknya lagi beli sesuatu. Iya dia lagi beli sesuatu. Terus aku di mobil kan. Aku pengen nyetir mobil ini. apaan tuh? Maaf. Mari kita nyetir mobil ini. Enggak. Guys, jangan. No. Still underage. Walaupun aku pernah lihat kayak ada bocil gitu 13 tahun nyetir mobil, guys. Emang bisa? Mungkin dia kayak belajar dari video game gitu ya, guys. Sekeren itu loh, bisa langsung nyetir mobil from like a video game. That's actually like so cool, you know. I guarantee, just wait and see. You're gonna live forever in me. I guarantee, just wait and see. Parts of me were made for you. You guys, aku pengen nyanyi. I actually wanna sing. Tapi I don't know what song should I sing. Pernah berantem sama kanguru gak? I've never had a fight with a kangaroo. Kayak aku belum pernah berantem sama kanguru. Tapi aku pernah lihat kanguru berantem gitu guys. Aku pernah lihat kanguru berantem. Guys, kalau kalian tahu ini adalah cara. Ini adalah how a kangaroo fights. Nih guys. Jadi aku pengen taruh kalian di sini sebentar. Wait a moment. Please aman, please aman, please. Stop. Bentar. Udah gini aja ya. Nih, gini. Aku mau tunjukin cara kanguru berantem. Tapi kameranya gak bisa. Dulu ah, bodo amat. Maaf. Jadi so stupid. Oh my god, stop. Jadi ini adalah how a kangaroo fights kangaroo. Tapi sebenarnya this is so stupid. Oh my god. Pokoknya how a kangaroo fights is like this. They punch each other, stuff like that. All those stupid things. You know what I'm saying? Yeah. Boom, 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 like that. Aku gak tonjok kalian ya guys. Tapi pokoknya how kangaroos fight, they punch each other gitu. Maaf ya kalau aku, kalau kalian kira aku lagi tonjok kalian. Itu gak, aku ditonjok. Guys, aku gak tonjok kalian ya, maaf. Sumpah guys, itu gak sengaja, maaf. I'm not punching you guys, I'm just showing how it's done. A great big bang of dinosaurs. Maafin. Kalian jangan takut ya guys sama aku, soalnya ya gitulah. Dan sekarang we have ice cream. Yay, thank you papa. Thank you papa. Terima kasih. Dah. Sekarang mari kita makan es krimnya. Makan ya guys. Okay. Instead. Nih, kalian mau gua, kalian yang pertama ya. Nyam nyam nyam. Ya, makan es krim in jam 11.27 malam. Makan guys. Ya, makasih, oke.
Enak sih rasa semangka. Demi apa sih ini rasa semangka? Ini ya udah kak. Sabar. Sabar. Enak. Es krim apa namanya? Nama es krim saya namanya Norman. Mam lagi, mam. Enak kan es krimnya guys? Tapi bukan rasa semangka ya. Aneh banget semangka. Semangka kayak gini. Ini rasanya kopi guys. Coffee with cookies. Enak. Kalian suka es krim gak? Soalnya I really like ice cream. Ini apa nih si Chelsea-lan itu? Charlotte buat aku ya, Chel. Enggak ah, males ah. Males ah sama Chelsea-lan. Chelsea-lan itu ya. Enggak kok. Whatever happens, aku akan tetap sayang sama Chelsea-lan. Kita lagi love-hate relationship loh guys. Aku sama Chelsea-lan dipanggil jamet mulu. Orang sendiri jamet. Chelsea Liga Inggris, yoi. And now we also have kentang goreng. Makan kentang ya guys. Guys, menurut kamu kentang goreng sama es krim enak gak? Aku pengen coba deh. I have the ice cream right here and I have the kentang. Enak gak? Enak ya. Kalau aku campurin kentang sama es krim emang enak guys. Cobain mah campur Chef. Enak banget ya. Oke. Okay. Ini adalah kayaknya ini ketiga kali deh aku coba kentang sama es krim, tapi aku gak inget sebelumnya. I don't really remember. Terima kasih Kario buat gift-nya. Wedeh. Mari kita coba. So here we have the french fry. And here's the ice cream. Kan french fries ini lumayan asin kan guys. Terus kita ada the sweet ice cream. Ah, oke. Okay. Aku coba ya guys. Doain dulu ya. Biar gak keselak atau apapun nanti. Soalnya kalian tahu kan, kalau Chelsea makan gini-ginian dia pasti akan kayak keselak gitu. Ya udahlah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Gak seru soalnya aku lebih taste es krimnya dan saya gak bisa. Aku gak bisa kayak taste the french fries taste gitu lah guys. Lebih terasa the taste of the es krim. Jadi kayak es krimnya petutup rasanya kentang goreng. Ngerti gak? Ngerti gak sih? Kayak es krimnya lebih terasa gitu. Terus kayak rasa french friesnya ditutup gitu loh. Enak. Enak. Eh. Kalian mau lihat ini enggak, guys? Aku baru di gift ini loh, guys. Mana dia ya? Bentar, guys. Bentar. Aduh, mana ya? Guys, astaga. Bentar, aku lagi cari sesuatu yang lucu. Bentar.
Here. Found it. Okay. Door. Okay, saya sudah kembali. Ini guys, lihat ini. Dot, dot, a dummy guys. Kalian tahu kan buat bayi itu kan buat bayi kan yang dimasukin ke mulut bayi. Aku di gift itu loh guys. Astaga. Aku gak tahu kalau itu sengaja atau siapa tahu kayak dimasukin gitu kayak gak sengaja. Tapi ngapain aku di gift dot guys? Lucu sih, tapi aneh gitu. Kayak aku gak pakai dot. Aku gak pakai dot dot. Dari dulu emang pas aku bayi, ya aku cerita sedikit ya. When I was a baby, aku gak suka pakai dot gitu loh guys. Kayak aku kayak gak suka. Iya, agak lain. Iya, aku benar-benar di give dot loh guys. Kayak emang aku sebocil itu. Terus ya udah deh aku kasih ini ke adek aku gitu aja kali ya. Soalnya kan aku buat adek, soalnya aku punya adek. Buat dia aja kali ya. Tapi dia gak suka pakai dot juga loh guys. Ya udahlah buat souvenir aja ya gak? Buat souvenir. Hah? Ya, yeah. Buat souvenir, can be for a souvenir. Jadi aku bisa display dot itu di apa? Di kamar aku ya. Oh, ada aja gift-gift dot. Kayaknya itu adalah gift yang paling aneh aku pernah dapet sih. So aneh tuh. Lu gak mau unboxing gift dari gue? Chelsea Land, aku mau bikin showroom spesial loh. Aku gak sejahat itu, karena aku baru pulang tete nih. Aku ada gift nih. Terus ngedot itu jatuh dari gift itu. Jadi aku pengen bikin showroom spesial buat Chelsea Land. Pengen unboxing gift-gift Chelsea Land di sana nanti ya. Janji. Nanti aku kabarin ya. Nanti aku kabarin kalian ya. Aku gak sejahat itu ya. Aku udah janji loh. Aku akan bikin showroom unboxing gift-gift birthday aku. Terus review yang gift-gift display. Kayak mini figure gini-gini-gini lucu banget nih. Chelsea, aku sesayang itu loh sama kalian. Lihat nih. Aku sampai taruh ini di mobil papa saya. Nih, lihat nih. Sekeren ini nih guys. Lihat. Gak kelihatan ya? Aduh ini, astaga. Bentar. Udah kita pakai torch aja nih ya guys. Wede, tuh. Ini ada di mobil aku, wede. Keren banget kan. Gak terlalu kelihatan ya guys sekarang. Tapi kayak pokoknya itu adalah mini figure yang aku dapat dari birthday project aku nih guys. Tuh lihat tuh. Tuh ada muka aku in the back. Terus itu kayak mini figure-nya, wede. Widih, keren banget kan? Makasih ya guys buat projectnya. It's actually so cool, you know. Kayak sekeren itu loh guys. Makasih ya, pokoknya Chelsea Land, aku sayang banget sama kalian. Dan saya gak akan pernah jahat ke kalian ya. Oke guys, jadi kayaknya ini udah mau jam 12 ya guys. Terus aku udah mau sampai rumah nih. Terus oh my god, kita ngobrol buat 41 menit loh guys. Cepet banget 40 menit. Cepet banget, kayak berasa cuma 10 menit doang. Ternyata cuma 40 menit. Walaupun aku kayak berasa 10 menit guys. Waduh. Ya udah aku baca podium ya guys. Let's baca podium.
Number 10. Terima kasih Kak Maido buat gift-nya. Number 10 kita ada Kak Khairul Ilham. Ini terima kasih Kak Khairul. Dadah, makasih ya Kak. Number 9 we have Kak Dervin. Wede, terima kasih Kak Dervin buat hari ini. Dadah. Number 8 we have Kak Nice to meet you. Wede, terima kasih Kak Nice to meet you buat hari ini. Dadah, sampai ketemu Kak. Number 7 we have Kak Malik Junior. Wede, terima kasih Kak Malik buat hari ini. Dadah, makasih ya Kak. Number 6 we have Kak Anna. Wede, terima kasih Kak Anna. Dadah, makasih ya Kak. Nomor 5 we have Kak Acung. Wede, thank you so much Kak Acung. Dadah. Number 4 we have Kak Madaw. Wede, terima kasih Kak Madaw. Dadah. Number 3 we have Kak Koi. Wede, terima kasih Kak Koi. Dadah. Number 2 we have Kak Rio Nugroho. Wede, terima kasih Kak Rio. Sampai ketemu lagi. Dadah. Dan number 1 we have Kak Res. Wede, terima kasih banyak Kak Res buat hari ini. Dadah, sampai ketemu lagi ya. Ya udah ya guys, sebelum kita selesai, mari kita pose dulu ya guys. Let's take foto. Mungkin kita harus foto pakai apa ya guys? Nih, flash, aku ada flash. Eh, biar lebih jelas. 3. Nih, aku mau foto pakai ini deh guys. Ini lucu banget, makasih ya buat projectnya. It's so cute, kita foto pakai ini ya guys. Oke, okay, let's go. 3, 2, 1 Wede. Okay, thank you so much everyone buat Idean Live hari ini ya. Dadah, sampai ketemu lagi ya semuanya. Nanti aku janji ya, aku bakal unboxing gift-gift kalian di showroom. Mungkin lusa atau besok. Tapi pokoknya nanti aku kabarin ya guys. Soalnya maaf ya, soalnya aku pengen bikin kayak showroom sespesial itu buat kalian semua ya. Soalnya aku sesayang itu lah sama kalian semua. Pokoknya aku sayang kalian semua yang ada di sini nih. Love you guys, peluk dari jauh, peluk. Mwah. Dadah semuanya, terima kasih ya. Kalian sehat-sehat ya, besok Senin jangan lupa kerjain tugas-tugas kalian ya. Dadah, terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mwah, love you, dadah, makasih. Dadah.